Halo, ketemu lagi di workshop kita Creative Auto Modified. Nah, hari ini kita akan mereview atau men-spill sedikit tentang progres-progres yang ada di bengkel kita, apa-apa aja yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini itu ada Honda Civic FD warna merah, ini akan bakalan next project. Dulu udah pernah kita project tahun lalu, ini bakal di makeover semuanya. Ini kita lagi menunggu pergantian part-partnya yang datang. Nah, di sini ada CR-V Red Candy yang baru selesai kita repaint cuman belum finishing, bakal kita poles ulang. Ini bakal keren banget hasilnya. Nah, di sini ada Nissan Juke yang baru kita rebuild ulang semuanya, mulai dari bodinya, catnya, body kitnya, kaki-kaki semua kita bagusin lagi. Ini mobilnya tema street racing, ini bakal jadi keren banget. Ini lagi diatur semua wiring audionya dan box audionya Nissan Juke-nya. Kita lihat progres yang lain. Nah, di kedua mobil ini lagi proses pengerjaan white body. Ini mobilnya Great Corolla, ini Toyota Yaris. Ini velgnya cukup sangat lebar ya, lebarnya kurang lebih 10 sama 11, cuman ET-nya minus. Ini dibikin white body natural, kelihatan gemuk banget, semok banget. Ini juga baru diinstal velg dan airsusnya, air gain suspension. Ini bakal juga proses white body natural untuk Yaris-nya. Ini customer-nya jauh-jauh datang dari Jambi mempercayakan ke bengkel kita untuk modifikasi mobil kesayangannya. Nah, ini kita lagi ngerjain LC tahun 2011 sampai 2012 gitu. Ini lagi pemasangan over fender keliling, terus kemarin footstepnya diganti yang lebih keren ya, udah ada lampu di samping bagian samping. Terus roof spoilernya juga ada kita ganti. Ini lagi proses fitting over fendernya. Jadi setelah proses fitting baru kita melakukan pengecatan. Ini Toyota LC nih. Nah, ini juga ada Honda Jazz, ownernya juga percayain ini dari Jambi juga datangnya ke bengkel kita untuk memodifikasi ulang, rebuild ulang. Tadinya udah dimodifikasi di sana, terus kita makeover lagi buat perubahan yang lebih baik. Terus ini sedang kita pemasangan airsus. Airsusnya kita pakai RBFT, air suspension. Depan belakang bolt on semuanya. Tema mobilnya juga street racing, ini juga bakal jadinya keren banget nanti. Tunggu aja hasilnya, pantau terus IG kita. Nah, untuk part-part selanjutnya pantau terus IG Creative Auto Modified. Kita akan langsung mereview lagi apa yang sedang kita kerjakan.